Panduan penyediaan makanan yang selamat untuk bekal anak ke sekolah. Panduan ini pada ibu bapa yang menyediakan bekal makanan kepada anak ke sekolah. Pengabaian langkah kawalan keselamatan makanan ke atas pengendalian makanan boleh menyumbang kepada kejadian keracunan makanan. Panduan kepada ibu dan bapa. Pilih bahan mentah yang segar dan tidak rosak. Cuci tangan sebelum dan selepas menyediakan makanan. Pastikan makanan dimasak dengan sempurna. Elakkan makanan berisiko tinggi seperti makanan berasaskan santan dan makanan tidak dimasak. Gunakan bekas makanan yang bersih dan asingkan lauk pauk serta sudu dan garfu. Digalakkan menggunakan beg atau bekas termal untuk mengelakkan makanan rosak. Panduan kepada pelajar dan murid. Pastikan sentiasa mengamalkan 7 langkah mencuci tangan sebelum makan. Mengamalkan lihat, hidu dan rasa sedikit dahulu untuk pastikan makanan tidak rosak atau basi. Jangan berkongsi peralatan dan makanan dengan rakan. Jangan simpan bekal makanan yang tidak habis dimakan. Memastikan sisa makanan dibuang di dalam tong sampah khas yang disediakan oleh pihak pengurusan sekolah. Makanan bersih, keluarga sihat.